Nah, ini motor New Mega Pro. Ya, saya jelaskan untuk tentang skring ya. Jadi skring New Mega Pro ini yang dibutuhkan hanya ada tiga ya. 10 ampere ada dua, kemudian 15 ampere ada satu. Nah, di sini ada bacaan spare ya, 1 1 1. Nah, ini adalah buat skut cadangnya. Kalau misalnya teman-teman ini ya putus, ada yang konslet bisa ganti ngambil di sini ya. Seperti itu. Nah, ini yang udah saya copotin ya. Skringnya. Jadi penampakannya seperti ini kalau untuk tendang skring New Mega Pro ya. Jadi kalau misalnya rusak ada cadangannya ya, teman-teman. Enaknya di situ kalau New Mega Pro. Jadi slot yang bagian sini ini kosong, jadi plastik aja casing ya buat skut cadang. Jadi yang fungsi ada tiga doang ya, ini buat head lampu leg ya sama clock jam ampere jam nih buat skring jam. Oke, kurang lebih seperti itu untuk tentang skring. Semoga bermanfaat untuk video ini. Jangan lupa di subscribe, ikuti channelnya ya. Jika ada pertanyaan tentang kerusakan motor, silakan komentar. Kami siap memberi solusi dan saran ya. Dan jangan lupa di like videonya agar kami semangat membuat video untuk sahabat semuanya. Oke. Okay?